satu orang dari tim SG juga sudah mulai bersiap-siap di bagian lantai 2 melihat ke arah tangga. Step gue yakin udah terdengar sangat gemuruh di bagian lantai bawah ataupun di bagian luar dari kompon ini. Dan kalau kita perhatikan juga ada langkah-langkah kecil di arah minimapnya. Dua orang bakal masuk secara bersamaan. Kalian bakal lebih happy birthday. Begitu saja dia bakal langsung lompat ke bagian luar, mengamankan posisinya tapi terhalang dengan satu broken wall dan masih bisa kabur ternyata. Berpindah ke arah rumah sebelah kiri, bahkan tiga pemain dari Rubik langsung mengejar. Bukan tiga tapi empat. Satu pick. Wow, di arah broken wall berhasil mendapatkan satu namun trading terjadi. Tidak ada backup fire dari pemain SG yang lainnya. Nice. Steffi setidaknya sudah ada perlawanan tembakan juga tadi, bisa knockdown satu player banget. Memang sulit satu versus empat ditabrak begitu saja. Dan dari seorang Jin lanjutkan boostingannya. Bergerak pelanan pasti kelihatan satu orang. Pergerakannya bakal langsung di spray. Free banget. Angle shoot dari seorang Friday. Satu kembali tumbang dan akan menambah poin tambahan untuk Voin. Tiga pemain Voin bakal langsung melemparkan utilitiesnya bersamaan menuju ke bagian high ground. Dua orang terjebak di arah smoke, akan langsung diputar kanan kiri kanan kiri kanan kiri, naik menuju ke arah mobil dan langsung di spray. Begitu aja, kali ini ada Loka yang naik ke bagian high ground. Last girl standing dari tim Siren terjebak di dalam shake dan langsung dibredetin peluru panas dari Voin. Satu tim pertama yang dipulangkan adalah Siren. Mirip, semirip-miripnya. Kemarin NXL bilang kita berharap Siren gak lolos karena rotasi mereka selalu bentrok dan ketemu di semua map. Yeah. Dan kali ini terjadi kembali pertemuan antara C9 dan juga tim NXL. Bakal langsung dilemparkan molotov memaksa satu pemain dari tim NXL keluar dari arah smoke. Tapi bakal ada spray kali ini. Mobil yang meledak, bahkan targetnya connect. Himawari terkena knockdown begitu saja di arah open field. Bakal langsung dipulangkan dan bertukar arah lobby. NXL, satu pemain mereka masih terjebak di arah blue zone. Terhimpit oleh adanya Beletron dan juga C9. Oke, harus finish di hashtag ketiga. Kali ini pairnya 2 lawan 4 more. Ayane kena lagi. Ayane kena lagi untuk yang kesekian kalinya. Last girl standing. Kali ini harus menghadapi 4 serigala yang kelaparan ayam dari arah bukit. Plus mereka harus bergerak turun dari high ground-nya karena circle-nya menuju ke bagian tengah dan wall smoke sudah mulai diciptakan. Dua orang, Devil Dust dan juga Vapor bergerak secara beriringan. Kali ini bakal langsung melakukan push menuju ke arah Ayane. IC dari Pop benar-benar terjebak dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Arlof Zoo. Keren ya setup-nya. Rapi banget ya. Karena tempat-tempat yang lebih aman lagi kembali menyusul rekan-rekannya dan sudah membuat smoke. Di mana smoke bakal digunakan untuk ngumpetin mobilnya dia, tapi cuma bentar. Yes, betul banget. Dari Grimms lebih dekat ke arah supply box, tapi tidak begitu saja mereka bisa mudah dapatkan karena ada point reds juga. Begitu pun alter ego yang berada di sisi yang curam. Dan ada yang menembaki dari Rubik, Siren Candy. Lagi-lagi berhasil barbar dia gameplaynya kali ini. Kembali lagi dari Morph yang terspot oleh kamera Dunia Games. Mereka berhasil juga tadi menemukan satu player yang berada depannya. Dan ini strategi-strategi umum yang berada di late game. Lo membuang sedikit utility lo untuk tidak melihatkan tas yang ada di punggung lo. Betul, so, tapi jadi masalahnya itu pala mentereng banget. Dia udah naruh tasnya tapi itu pala terang banget rasanya. Jadi copotin pala ini. Jangan, helmnya aja. Tapi ada free shoot dari arah Morph. Dia langsung saja nerobos ke arah pertahanan dari tim Siren. Bahkan Siren rata dengan sangat cepat, under 10 second. Siren langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini tiga tim yang tersisa ada Morph, Grimms dan juga satu pemain tadi dari tim Rubik. Ke arah lobby tinggal dua tim yang tersisa, 4 melawan 2, di mana posisi Rubik sudah diketahui oleh Grimms. Grimms ini bos tapi dari Dazzle berhasil merevive-rekannya seorang Jet dan 4 versus 2. Setup smoke juga dilakukan. Grimms nggak ingin gegabah begitu saja melot pergerakan dari Rubik. Tetapi mungkin setup yang seperti Iron Wall di game sebelumnya bisa mereka contohin. Dan Dazzle masuk! Front granat masuk! Setitik darah lagi Jet! Seperempat darah sudah terserap, 3/4 darah dan winner chicken dinner untuk Grimms. WWCD untuk Grimms kali ini. Grimms mainnya bagus ya, seperti yang lu background mereka. Yes. Steffi bakal menyisir di daerah sebelah kanan, harusnya bakal bertemu dengan salah satu pemain dari tim Rimu. Dan free shot ternyata masih tercover dan adanya satu lempengan kecil, tapi dua bahkan tiga pemain dari SG cukup percaya diri maju ke bagian paling depan menyusuri daerah pertebingan ini. Stepnya sudah mulai terdengar, namun ternyata dari pemain Rimu mereka sudah mulai turun ke bagian bawah dan ini hal yang tidak diduga-duga. Tidak akan ada pertempuran yang panjang antara SG dan juga tim Rimu. Ya, sebenarnya sekali dari SG juga maju dengan serangan karena Charlie seperempat darah lagi dan bisa diteruskan oleh seorang Grimms. What a nice shooting lanjutan dan langsung aja secure kill tanpa begitu
lama lagi. Oh enggak, masih cukup lama ternyata mengumpat di balik-balik bebatuan. Ini setup yang menurut gue adalah bingung untuk Rimo sendiri. Ketika mereka mencoba untuk naik, tetapi mereka memisahkan diri cukup jauh. Tapi Hexa bakal menjadi tandem depan dari seorang Grimms, maju bisa saja dengan seorang Jesse dan tertunduk lemas di situ. Tersisa Flower seorang diri dan harus pulang ke arah lobby menjadi tim pertama. Itu Dave, mereka melihat sisi recent kill. Ini 2 lawan 1 berarti ya? Iya, 3 player tersisa. Menurut mereka ya udah 2 versus 1 lo bisa melakukan pergerakan kanan dan kiri. Kalau mereka sudah melihat Baby lah memang tadi di depan mereka. Yap, ini bakal ada guntingan berarti yeah. Dari pemain mestinya, dari mestinya. Ini bakal langsung Baby lah dan ternyata Baby lah berhasil protect satu orang. Auna terjatuh. Last goal standing 1v1 situation. Baby lah masih dalam posisi prone nge-lock. Angle yang bertukar batu dan ternyata tidak dalam posisi siap untuk weapon-nya. Bakal langsung di-push di goal kanan dan juga kiri. Bakal langsung mengintip arah sebelah kanan. Sedikit dipancing. Free fire. Cukup low dan winner. Winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Beletron. Oh my nice god. Play. Oh my god, Baby lah cukup tenang bagaimana dia memfinishing untuk tim Beletron. Lihat lah, tapi gue belum melihat adanya susulan Silvit dan ternyata dari Onyx mendapatkan tekanan. Perlawanan balik dari tim Arrowwolf walaupun hanya menyisakan 2 pemain mereka. Nate-nya berhasil mendapatkan 1, masih beradu utility kali ini. Kylie sudah mulai mendengar step dari arah Arrowwolf yang masih berusaha mendapatkan stepnya. Tapi kali ini lompatan manja bahkan di sisi lain. Satu persatu pemain Beletron dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu orang bakal kelihatan spray down. Kylie tumbang begitu saja di hadapan pemain-pemain dari Arrowwolf. Lemparan smoke berusaha untuk memberikan backup. Real tidak bisa memberikan backup padahal posisi Real begitu bagus, namun dia sedang dalam posisi knock. Sementara Mute bakal langsung berdansa di dalam smoke mencari view untuk mendapatkan korban ke arah pemain-pemain dari tim Arlov. Mute masih berputar-putar wall smoke yang begitu tebal sudah dibuat oleh Onyx dan kali ini Mute sedikit menarik ke arah belakang. Yes, nampaknya Mute cukup pusing tujuh keliling bagaimana memposisikan dirinya mereka karena memang posisi itu digempur dari segala arah untuk Arlov dan Mute nampaknya lebih bermain objektif saja. Dia meninggalkan rekan-rekannya karena Arrowwolf memberi tekanan yang sangat dahsyat. Vepar dan Eklin nampaknya bisa meloloskan gitu saja untuk Onyx. Begitupun mereka bakal terhimpit. Mereka tim yang paling dekat dengan Blue Zone, apalagi Blue Zone yang kelima juga sudah mulai bergerak. Dan Milo ditugaskan alter ego untuk menahan laju push dari TPK. Cocok nggak bakal bisa bergerak kemana-mana karena udah di lock off angle oleh Milo. One way kali ini yang bakal dilakukan oleh seorang Milo sudah mulai mengeker satu orang lewat begitu aja bakal langsung dispray menjatuhkan satu orang. Namun Milo juga menerima beberapa damage. Counter shoot masih ada backup dari seorang Eklin. Backup yang bagus ternyata. Sorry, Lin bukan Eklin. Last goal standing dari TPK 48 bakal langsung dipush oleh seorang Milo. Rata sudah. Alter Ego survive. 5 kill mereka bukukan. Ini yang berani lagi dia masuk ke dalam baginya. Dan ada satu player, Iron Eklin. Tertangkap dia oleh Victim Seana. Victim makin menggila dengan 4 woman standing. Oh, Iron pun juga harus pulang oleh poin. Tersandwich 2 tim sekaligus untuk Arrowwolf. But nice play untuk 2 orang tersisa di top 4. Betul, ini udah tinggal 3 tim lagi, 8 orang yang bertahan. Sementara Loka bakal melakukan wall smoke-nya ke arah sebelah kanan menutup angle shoot dari arah Grimms. 2 player Grimms juga bergerak dengan sangat baik dan lemparan ini berhasil memberikan damage. Namun Jane tidak bisa lolos. Langsung terlock dan langsung tersungkur dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan satu pemain terakhirnya juga mulai terspot. Grimms dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa, 3 lawan 2 antara Voin versus Victim. Langsung di spray begitu aja kali ini. Sena masih bisa bersembunyi di balik batu dan sepertinya bakal memberikan waktu untuk Voin melakukan setup di belakang vehicles. Victim di balik satu obstacle bebatuan. Betul, ini pohon ini bakal dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi satu terpick off ini bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri buat tim Victim karena Voin hanya menyisakan satu pemain aktif mereka. Victim bakal langsung maju tapi terspot dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena ada double pick yang dilakukan. Congratulations, winner chicken dinner untuk tim Victim. Victim akhirnya dibandingkan Miramar dan saat ini SG lagi rotasi, tiba-tiba ketemuan bakal langsung ditembak turun ke arah sebelah kanan. Kali ini senjatanya mana, senjatanya belum dipegang, bermain kucing-kucingan tapi double pick bahkan triple pick. Namun trend terjadi, sudah mulai ada backup dari tim SG langsung menuju ke arah compound. Trend terjadi, satu di antaranya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby tapi 2 korban bertambah untuk tim FGID. Last woman standing dari tim FGID tertahan di dalam rumah atau bahkan di luar rumah, masih bakalan diintip di dalam smoke. Bakal ada spray through the smoke kali ini dari seorang Jesse, masih belum bisa mendapatkan hit marker namun damage-nya masuk dan selesai. F antara mereka
udah mulai di forting juga mobilnya. Kali ini sudah mulai dinaikin kembali karena mereka masih butuh melakukan sedikit pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Dan Lunabi tertangkap dengan AWM dari Rubik. What a nice shot. Nah, gue bilang AMILO bakal menjadi penentu untuk Alter Ego untuk melakukan pergerakan juga. Skelia terjebak dia di situ oleh Alter Ego. Apa mampuka dia bakal nge-clutch 1 versus 3 dengan usinya belum mampu. Ternyata 2 player sekaligus nge-dive. Tidak bisa bertahan bila mampu Skelia. Adanya lanjutan war dengan voice. NXL pun 1 player Himawari. Bisakah dia nge-clutch juga? Adanya flash granatnya gak dipasang-pasang oleh Rubik. Oh my lord, jump shot yang dilakukan, 2 player hilang begitu sekaligus oleh NXL Himawari dengan gangguan Rubik juga. Yes, ini harus disetup dengan lebih rapi lagi. Kalau kita lihat dari C9, mereka tidak terlalu diuntungkan karena mereka berada di bibir zona. Itu pun belum pasti mereka bisa touchdown ke play zone yang ke-7. Tapi granatnya GT keren banget, dapetin satu pemain lagi dari C9. Hanya menyisakan last moment standing untuk Alter Ego. Jadi untuk C9, dan sepertinya C9 sudah diratakan, selesai sudah. Hanya permasalahan antara Onyx dan juga Alter Ego. Kali ini 4 lawan 2. Dari jumlah harusnya bisa dimenangkan oleh tim Onyx. Tapi kalau kita lihat dari compoundnya, dari terrainnya, ini menjadi kekuasaan penuh untuk Alter Ego. Yes, Alter Ego kalau masih ada frag granat dilempar satu aja ke di belakang vehicle, itu 2 kemungkinan bisa terknockdown. Dan sisa Kyle, setupnya bagus banget dari Onyx. Gue menarik banget, Finn dan Onyx build mengambil tengah. Kyle mencoba mengambil sisi kanan, begitu pun jadi JT mengambil sebelah kiri. Tentunya ini mengelok satu pergerakan yang seperti mengempung. Dan ada yang tembakan ke arah seorang lead. Tapi Alter Gea, Gea berhasil mendapatkan mute. Kyle pun harus berhati-hati lagi seperempat arah. Benar-benar strong banget. Gea mendapatkan 2 player dari Onyx. Oh my lord. Gila men, di finish loh, itu benar-benar di finish. What kill point? 2 kill point dan tidak ada trade clock sama sekali. Bahkan lebih diunggulkan dibanding pemain-pemain dari tim Onyx. Revive sudah berhasil dilakukan, kali ini kembali bangkit menjadi 3 lawan 2. Yes, ini bakalan menjadi fight yang panjang. Gue gak melihat adanya spot kembali. Davin mendapatkan solo pemain lean, terspot, tidak ada high ground. Dan ini momen untuk Pute mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk Onyx Glory. Wih, ekspresinya yeay. Pinter banget yang megang switcher kita ya. Selamat, winner-winner chicken dinner untuk Onyx Glory. Yes.